Cara mengaktifkan Bluetooth di laptop Acer ya. Nah, caranya pastikan internet terhubung ya. Sediakan kuota juga yang lumayan. Terus buka internet, lalu ketikkan di sini. Nah, alamatnya ini ya. us.acer.com. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian kita ketikkan model laptop kita. Contohnya punya saya itu Aspire ya. Aspire V5 471G. Nah, ini ada kan? Lalu klik. Nah, kemudian di sini kita install menggunakan Windows berapa? Nah, untuk mengetahuinya, buka komputer, kemudian di sini klik kanan properties. Nah, ini 32 bit Windows 7. Windows 7 32 bit. Oke. Nah, di sini kita isi sesuai dengan laptop kita. Yang ini berarti klik. Nah, di sini kita download Bluetooth Atros. Nah, kita klik download. Nah, ini saya tadi sudah download ya. Nah, ketika selesai download, kemudian aktifkan Bluetooth-nya, tekan Fn plus F3. Nah, di sini akan muncul Bluetooth. Ini belum bisa digunain. Kemudian yang hasil downloadan tadi kita ekstrak. Setelah ekstrak kita buka. Nah, di sini ada Bluetooth. Kemudian dijalankan run administrator ya. Oke, sampai install selesai, nanti Bluetooth akan otomatis hidup. Untuk mencobanya, silakan buka HP, kemudian aktifkan Bluetooth, lalu sambungkan ke laptop. Oke, itu aja.